Allah, lah. Eh, pagi malam gue nolongin ya. Aduh. Beb, beb. Aduh. Ah. Aduh, udah gimana nih gua? Aduh, nggak ada orang lagi, sepi banget lagi. Siap. Aduh. Dalam gerah, ngadem di balai lu dah. Waduh, pas apa ya? Gue bocok kali sore ini. Seger. Aduh, kudu tolong ini. Sip, sip, ngapain lo sip? Istighfar sip. Eh, nyebut. Eh, ya Allah, dah. Eh, pagi malam gue nolongin ya? Aduh. Beb. Aduh. Aduh, kudu gimana nih gue? Aduh, gak ada orang lagi, sepi banget lagi. Sip. Aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa gue sih? Tapi ada masih ambekan gue. Lihat. Apa sih kegembiratan aja? Tumin kagak sari-sarinya. Biasanya kayak burung tilang habis makan. Ngoceh mulu ngoceh ini. Kagak ada suaranya pisan. Kenapa? Kalau ada masalah bilang dan sama anak buah, cerita sama anak buah. Siapa tahu biar anak buah sih kalau pemikirannya panjang, jauh, siapa tahu bisa menyelesaikan masalah. Cerita dong ke aku. Cuma perasaan you aja, enggak ada apa-apa kok. Berasa Dan. Mungkin ya, biasanya ngomong ini kagak ngomong-ngomong. Kelihatan letih kali Ki. Komandan kalau punya masalah ketahuan Dan di mata saya. Ngomong apa Dan ngomong. Gue masih kepikiran mimpi kemarin. Masa iya sih? Alah, cuek aja lah. Nah, ada buah jigong nih Dan. Lapar kan? Tunggu di bawah, aku yang naik. Nah, komandan duduk di balai. Lihat-lihat situasi, ada yang lihat apa enggak? Duduk. Duduk, jaduk orang geblek ah. Duduk, diam-diam. Aku menaik. Ambil King banyak. Buat bagi sekalian. Waduh. Ki. Bebe Ki. Aduh Dan, Atit Dan. Ati. Lu kata gua apa? Bye-bye. Tuh kan, bagusnya jatuh ke bawah loh. Dan sakit, Dan. Astagfirullahaladzim. Ki. Udah.
jangan dinaikin. Lapar, Dan. Bahaya, bahaya. Lapar. Bahaya. Turunin. Turun dah, udah. Dan, ikut. Tungguin. Dan, gimana sih tinggal-tinggalannya? Ojek, sepi banget. Aduh, ampun dah gua. Ya. Gimana ini, Meng? Gua belum ngerokok, Mak. Ya, ampun, ya, ampun, Meng. Ya, noy, noy. Jadi kucing dilus-lus. Aduh, sepi. Orma cewek, noy. Ya, bisa gimana lagi, Sip? Aduh, soalnya, noy. Ya, ya, ya. Mau duduk, lah. Capek banget, Liling. Udah muter-muter kemana aja. Sini, diem, diem. Ya, lu duduk di sini. Diem-diem, baik. Ngobrol dong, ngobrol. Apa? Noy. 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 Udah berapa pala lu antren? Ada sih, cukup buat rokok 2 batang sih. Sama ojek. Lu ngomong apa sih? Susah-susah. Bagi gua sini rokok sebatang. Udah, aku mau balik ah. Gimana sih, Noy? Pagi sore. Mau balik. Gua ngelecokin orang istirahat lu. Udah gua dibagi rokok gua. Antuk, Ben. Waduh, sakit banget dah, aduh, sakit banget dengkul gue dah, aduh, copot dah. Astagfirullahaladzim. Noi, ngapain sih, Sip? Sini! Nggak. Sini, 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 kalau dipanggilin, pura-pura kagak denger lo. Iya dah, iya dah. Aduh, Noi, Noi. Wah, bahaya, Noi. Ini rem, Noi. Wah, kembang begini, Noi, lu kagak dibenerin. Bawa ke bengkel resmi dong. Gimana sih, nggak pernah diservis nih, ya? Apanya sih, Sip? Ini udah biasa ini gue jatuh. Ini kampas udah habis nih, Noy. Kalau jatuh aja, Noy, lo. Itu bukan hal yang biasa, Noy. Ini gue benerin, Noy. Iya dah. Oh. Gini remnya, Noy. Thank you, Sip. Makasih ya. Capek. Langsung servis itu. Oke. Okay. Olinya berganti lagi tuh. Aduh. Jangan ngebut. Oke. Okay. Ntar ada heran deh. Tenek gua jigong, suruh turun. Noi mau pulang dipanggil lagi. Ada apa sih benernya? Aduh, tahu Ki, juga bingung. Sulit diutarakan, Ki. Kalau sulit diutarakan, diibaratkan, Den. Ah, udah ah, ngomong mulu ah lo. Ayo keliling ah. Keliling? Iya, keliling. Aneh, tapi nyata ini. Ah. Apa sih? Ki. Iya, Dan. Ini saatnya kita harus berpisah, Ki. Dan, maksudnya apa, Dan, komandan ngomong gitu? Kalau saya punya salah, saya minta maaf, Dan. Ngomong jangan gitu, ngapa, Dan? Alah, lu kagak ngerti bisan bahasa gua. Makanya ngomong yang sekiranya saya ngerti, ngapa, Dan? Komandan kan tahu, saya orang kagak berpendidikan, cuma tamatan TK. Maksud gua gini, lu ngalor, iya. Buang idul. Hah. Bilang aja kelilingnya mencar, kagak ribet-ribet banget lagi. Biasaan banget ini Hansip ada ini. Kalau habis pada gajian gini mulu. Mudah-mudahan dan makin benar-benar keliling. Biasanya udah gua roh mulu ini, keliling-keliling-keliling, tahu-taunya pulang. Moga aja sekarang beneran dikeliling. Buset lu teh, kalau jalan lihat-lihat lah. Lu jalan yang bener lah, Kak. Lu punya mata lu. Tak mata lo. Maaf, Teh. Maaf. Bukannya saya kagak ngeliat. Saya lagi bingung mikirin Komandan Muksin, Teh. Lah, soalnya lu jadi mikirin orang. Lu aja pikirin diri lu. Udah bener belum lu jaganya? Sekarang kemana Muksinnya? Mau, Teh. Kemana? Orang saya juga tadi lagi keliling sama dia. Suruh mencar sama dia. Lah, kalau begitu, Mak. Udah dah. Jagain kampung bener ya. Iya, Teh. Liling. Iya. Biar aman di kampung. Iya, Teh, saya berusaha. Oke dah, mau pamit dulu ya. Iya, Teh. Jadi saya mau ke pos dulu ya, Teh. Ya. Ada ya. Kopi enggak di pos sono? Ah, di pinggang. Ada. Ya udah, ya, Teh. Punya Hansip kerjaannya ngedumel ya. Bukannya udah sono keliling yang benar. Hansip. Lah, ngapa sih, Neng? Sono keliling. Ntar kalau ada maling yang keliling masukin rumah warga, kecolongan gimana? Loh,
Kok kamu jadi ngatur-ngatur aku? Itu urusan aku. Biarin aja dia maling. Mungkin dia kepaksa buat beli susu anaknya, buat jajan anaknya, buat beli beras. Kalau ada kemalingan, itu urusan aku, tanggung jawab aku. Ngatur-ngatur, canda kamu. Ya iya, Pansip, dibilangin gitu aja pakai ngegas lagi. Bek bensin emang. Ah, jelas. Gede dikit gue rejang loh. Mau keliling kemana lagi? Jalan Romano udah jauh banget nih. Weh, membusin. Wait. Pak Haji, buset dah. Kayaknya lagi seneng banget nih kayaknya nih. Dan juga Pak Haji. Begini Pak Haji. Saya mau nanya nih. Kenapa ya akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya seperti resah dan gelisah dan gak tenang? Sepertinya belum terjadi, saya udah ngeliat apa yang terjadi. Aduh, kenapa Pak Haji ya? Kok bisa seperti itu? Begini Bang Muhsin, menurut pandangan Pak Haji sih, ya mungkin dari diri Bang Muhsinnya sendiri itu kurang yang namanya istighfar, terus kurang berzikir, ingat-ingat apa sih lafaz-lafaz kalimat thayyibah gitu kan. Nah, itu mungkin dengan adanya Bang Muhsin berzikir seperti itu perasaan Bang Muhsin bisa tenang, bisa selalu ingat Allah, dan bisa membawa ya istilahnya ketenangan lah ke depannya seperti itu Bang Muhsin. Walaupun zikir jarang-jarang, sholat masih bolong-bolong, tapi ini beda Pak Haji, beda. Waduh, ngeri dong. Tuh kan Pak Haji, suka bercanda deh. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, zikirnya gak pernah, yang ada itu mah gila Bang Muhsin. Udah ah, Pak Haji pamit dulu ya. Malah gak bener ini mah. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, udah kata gila. Emang iya sih. Wah, bener aki-aki dah. Udah jalan kemana aja, udah capek banget. Gak ketemu-temu, kemana tuh aki-aki ini? Aduh, ada kali 15 kilo gua jalan kaki ini. Gorbano dibalik kali ya. Lelah banget ya. Gue bingung sama hidup gue sendiri nih. Kok bisa seperti ini? Suatu yang belum terjadi, gue bisa lihat. Kalau gue nggak bilangin, gue kasihan. Kalau gue bilangin, disangka orang gila gue. Aneh, tapi nyata. Dari mata gue sampai seger, sampai loyo, sampai seger, sampai loyo lagi. Komandan Muhsin belum gue ketemu. Aduh, ampun dah. Udah subuh ini tuh. Waduh, aki-aki noh. Gue cariin mana aja ketemu-temu. Ki. Lu dari mana sih Ki? Ini gue, komandan lu Ki. Lu kemana aja gue cari-cari. Ki. Aduh, lu diem aja lagi, Ki. Buset dah, komandan Nono. Aduh, gua mau keliling nyariin dia. Dia malah lagi enak-enakan tidur. Biarin gua ragum. Bangun. Loh, ayo kita keliling. Kok? Putra dua nih. Jangan sampai RT ngelihat. Dikit lagi mau subuh nih. RT kan kalau mau subuh kan ke masjid. Kok aneh sih? Bangun. Nanti gua RT ngelihat ayo. Ayo bangun, abis keliling kita pulang. Gua tidur di rumah.
Orang ada napasnya kagak sih? Gak ada napasnya. Dan! Ini aku di belakang kamu, Ki. Ki. Ki nyau, Ki. Kan kita deket lagi nih, udah deket nih, iya. Nyampe ke pos. Ini kan kuburan dikit lagi depan kita nih. Saya kepikiran omongan Bao dan. Ah, cuek aja, bohong tuh dia. Ada-ada dan, aja. Bukan gitu, komandan kan tahu saya orangnya pengekek begitu-gituan. Udah tua-tua lah, kalau kan amat sih, kagak. Bukan gitu dan, namanya tua. Dah rasa takut udah pasti ada lah. Ya kayak bocah kalau kan buat. Dan buset deh. Selawai santai. Bukan gitu, dekat lagi kuburan. Kayak gua nih mudan gua biasa aja. Bentar, takut saya. Ini juga kata bocah nih, Ki. Dan bangun dikit nih, Ki. Apa sih Dan yang belanja nakut-nakutin saya enggak, Dan? Pelan-pelan. Ini pegang kenceng amat sih. Takut. Orang takut. Gue mau kemana udah. Tuh kan lari. Pelan-pelan dia. Lu lagu apa kini? Pegang kenceng banget. Udah kayak malam pertama aja. Iseng saya dia takut. Astagfirullahaladzim. Tuh ada Pak Haji itu. Udah. Stop. Itu laguan apa sih? Dempet-dempetan gitu. Hati-hati gancet loh. Lagi viral itu gancet. Iseng Pak Haji. Aduh Pak Haji kalau ngomong kata-katanya aja. Jadi begini Pak Haji. Iya. Kita lagi jalan berdua nih. Ditabrak sama itu tuh bocah yang rambutnya berjambul itu. Siapa Ki namanya Ki? Gogon. Bukan Pak Haji. Gogon. Ya kan dia jambul juga rambutnya kayak gini nih. Bukan. Ajek-ajek gitu. Bukan. Yang rambutnya berjambul. Iya. Mukanya agak dempak. Tuh. Siapa itu bocah ya? Bao. Bao. Katanya dia ngeliat pocong di situ. Tuh. Masa masih sore gini muncul sih dia? Makanya aki-aki ketakutan aja. Oh, gitu. Udah keriput muka, rambutnya putih ubanan. Oh, udah bawaan lahir udah. Pakai takut kayak bocah. Ya, ilah ilah. Coba itu. Oh, jadi jelek-jelekin aja kan gua udah jelek juga. Tuh kalau dia ngeliat kan, ya ilah, masa asik pengecut. Gini, Bang Muksin, Bang Sata. Ya wajar juga sih, hansip juga kan manusia juga. Cuman ya kalau takut jangan sampai berlebihan. Nih, Pak Haji punya nasihat nih ya. Bahwasanya derajat manusia sama makhluk gaib itu lebih tinggi derajat manusia. Makanya jangan sampai takut dah. Insya Allah gak bakalan ganggu dan kita itu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kayak gitu-gitu insya Allah kabur deh, kabur. Oh, begitu ya Pak Haji. Iya. Tuh Ki, dengerin. Udah bawa tanah, gue pake takut lagi. Udah Pak Haji ya, kita permisi dulu ya. Mau ke pos komando. Oke. Kalian mau keliling. Iya. Ayo Pak Haji. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo Ki. Pak Haji. Iya. Wisata. Buset ayo lah. RT kemana ya dan gak kelihatan ya? Tahu Pak RT. Ah, lu sedikit dada aja. Jalan ngapa begini sih? Segala bocah berjambul dengerin. Ya namanya omongan dan percaya kagak percaya. Akhirnya Ki kita sampai dengan selamat Ki. Sampai pos. Ya sahabat pos kagak ada bala-balanya pisan. Tebung bala pas bocah main doang. Duduklah ngejegek ya di situ. Kaki turunin ah. Kagak sopan banget sama anak buah. Dan lagi tadi siang. Saya nonton berita. Berita apa nih? Beritanya daerah Sumatera sono dan ada ibu-ibu melahirkan bayi tanpa tulang. Loh. Kok bisa? Iya, bayinya selamat. Gede dan bayinya normal. Itu 3,2. Normal bayi itu tanpa tulang. Buset, deh tuh kaki naik lagi. Apaan sih? Turunin ter
gua tetek-tetek kaki ini. Kalau gua ngurusin kaki mulu, Ki. Bukan masalah ngurusin kaki, kebiasaan. Ini kembalin tadi tuh. Kok bisa itu ya? Lah bisa, baik. 3,2 kg lahir tanpa tulang. Waduh. Susah dimengerti, Ki. Coba, Ki. Lebih detail lagi, Ki. Aku gimana ya? Kurang mengerti. Penasaran ya? Iya. Nah, iya, tanpa tulang kan? Itu tulangnya merantau ke Jakarta. Buset deh. Gua dengerin serius banget. Buat tarik juga jenggot lo nih, ah. Kagak ada. Ada aja. Kagak ada jenggotnya tuh, enggak ada. Gua kira beneran kali. Nah, iya orang tulangnya merantau ke Jakarta. Itu mah enggak seberapa. Di Kerawang lebih sadis lagi nih beritanya nih. Apaan tuh, Dan? Ibu-ibu hamil bunting ngeluarin kambing. Kok bisa, Dan? Aduh. Itu kan dialog aku. Jadi pakai dong. Dikit doang, Dan. Emang kagak boleh, kenapa? Mau lanjut gak ceritanya? Lanjut. Lanjut. Lanjut, saya kan pengen tahu klimaksnya. Iya, lanjutin. Oh. Jadi begini, Ki. Itu ibu-ibu yang hamil, iya, yang bunting, uh-huh, ngeluarin kambing dari kandang. Hei, Desember lagi serius banget dengerin. Kalau punya cerita yang rada diantaan, ngapa dikit? Tak kan gue denger di berita, Ki. Beritanya dengerin berita. Udah, saya mau ke warung dulu. Mau ngutang rokok. Mau kemana, yuk? Utang rokok, Dan. Situ kagak punya rokok. Ntar minta rokok, saya dimarah-marahin. Udah, saya mau utang dulu ya. Tapi atas nama Muksin, Kak. Jangan lama-lama. Ingat, Muksin, Kak, yang bayar. Aduh, biasaan utang gue udah numpuk juga di warung. Ya, kebiasaan banget sih, ah. Dikit-dikit utang. Dikit-dikit utang. Jual nama aku lagi. Tahun utang udah numpuk selebar jagat. Mau taruh di mana nih muka aku? Mudah-mudahan ini gak ada nongol, gak ada nonton. Udah iseng buat lagi. Buruan lagi. Lama amat ini dah. Baru iseng nih aku nih. Caki lama banget lagi. Nyamuk, nyamuk menjengkelkan. Buah kembang ya? Apa benar yang dikatakan si Jambul tadi, ada pocong? Yang merinding aja gua. Beneran pocong bukan sini. Wah, serem banget. Takut aku. Emang usaha kue putur kecil-kecilan, kita bisa beli apa aja, dari motor, mobil, rumah mewah, bertingkap. Yelah, gue mau main, duit gue habis lagi. Wah, kemana di pangkalan kali ya? Ya ilah, gue kaget, Neng. Ah, lu Neng ngagetin aja. Pagi dari pagi, kayak gini baru pulang. Jadi cewek liar amat sih lu. Ah, baba mah. Pake dibahas lagi. Ini kan cerminan baba waktu muda. Bagi duit? Aduh, Neng, lu mah. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Untung baba udah kaya. Udah berhenti jadi hansip. Jadi pengusaha kue putu. Aduh, lu mah. Seminggu sekali. Udah habis satu koper, loh. Hah? Lu minta duit berapa, Neng? Ah,
pakai segala cerita lagi dari awal sampai akhir. Bagi duit 500.000. Kalau 500.000 mah enggak ada. Ada 500. 2 3 4 5. Tuh, 500.000. Tapi ingat, kalau belum habis jangan pulang dulu ke rumah. Oke, Mbak. Makasih, tapi kurang. Ya udah deh, enggak apa-apa. Dadah, Baba. Jangan malam-malam, Neng, pulang ya. Bete juga jaga dewekan. Kemarin-marin enak jaga. Berdua mau Komandan Muksin. Sekarang tuh udah jaya. Kemana nyarinya ini? Kapan gua jayanya ini? Aduh. Seperti saya kenal. Komandan. You? Iya, anak buah. Oh, anak buah. Bekas komandan. Tapi dulu. Sekarang udah jadi orang kaya. Apa yang dijagain sih kampung udah aman begini? Ini bukan masalah aman gak amannya, Dan. Ini tanggung jawab. Nanti dipertanyakan sama malaikat. Stop. Ntar dulu. Jangan manggil komandan. Karena kita kelasnya beda. Cukup panggil Pak Muksin orang kaya. Ki. Iya, Pak. Ini kan baju. Banyak sejarahnya. Masih ada nama aku loh di situ. Ya, tolong, saya mohon sangat dijaga nama saya, pencitraan saya di mata warga. Jangan sampai jelek. Kamu udah makan? Belum, Pak. Udah ngopi? Belum, kopi di pos habis kon, Pak. Udah ngerokok? Kon kagak ada apa-apa ini, Pak. Kering banget. Udah mindo? Apalagi mindo, Pak. Makan aja belum, ah. Aduh, cukup. Udah, jangan teruskan. Makin saya menangis. Untuk itu, makanya saya hijrah jadi orang kaya. Udah ya, saya mau lihat itu dulu, karyawan. Oh iya, Pak. Ada yang belum pulang. Oh iya, Pak. Terima kasih ini ya. Iya, iya. Semoga bermanfaat ya, Pak, buat batin saya, buat diri saya. Pak, makasih Pak. Iya, iya. Kalau habis, datang ke rumah saya. Iya, Pak. Lagi. Makasih ya, Pak. Susah aja. Nah, begitu dong. Kalau habis dagang, dilap, dibersihin, kelihatannya kan cakep. Siap, Bos. Gimana hari ini penjualan? Udah berapa ton yang habis terjual? Untuk penjualan hari ini lancar lah. Mau kelihatannya habis. Bagus, bagus. Udah cakep kerja lo. Iya, Dok. Tapi jangan cuma dilap doang. Nah, terus? Kalau bisa di steam. Steam gimana, Bos? Itu kan di depan ada tuh. Cuci steam. Masukin aja ini di situ. Minta bonnya. Biar orang kantor yang bayar. Siap, Bos. Bagus, bagus. Waduh. Waduh. Nah, itu ada dia si Noi. Kegep nih gua. Pantesan. Gua hitung. Mas, setoran kurang dari ini. 200 armada. Aduh. Cuman ada 199. Wah, awas nih. Aduh. Saya mau lanjut bersih-bersih dulu. Lanjut? Iya. Oh iya, silakan. Oh iya, iya. Terbonus biar saya transfer. Oke, siap. Gimana, Oi? Penjualan ini? Aduh, sepi banget, Bos. Loh, loh, loh. Sepi gimana? Temen kamu itu penjualan bagus. Iya, Bos. Namanya rezeki beda-beda, Bos. Gimana lagi, Bos? Ah, gimana lagi? Bilang aja kamu malas. Gimana saya mau ngasih bonus? Ini udah overtime loh. Kebiasaan kamu. Ngeles terus kalau dibilangin. Waduh, beda ini dah. Datang aja paling dulu, pulang paling belakang. Ya habis nih. Berarti ada dong setoran. Ya habisnya gimana, Bos? Tadi di jalan bannya dua-duanya pecah, Bos. Jadi setoran tinggal dikit, Bos. Aduh, Noi. Itu cuma alasan. Setiap seminggu sekali, teknisi datang kemari. Cek armada. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok pagi setoran harus ada. Sama yang kemarin-kemarin tuh. Harus dilunasin. Iya, Bos. Dok. Ya. Udah. Jangan kebanyakan dilapin. Oke, oke. Ntar bodinya lecet. Oke, oke. Terus, besok pagi
bonus saya transfer. Oke, Pak Bos. Lu parah amat. Lu jangan kebanyakan nyari muka lo. Kebiasaan. Gua enggak main-main melusin. Gua bikin bangkrut usaha lu, Sin. Misi, Mbah. Misi. Misi, Mbah. Misi. Ada apa Anda datang kemari? Mau minta apa? Jadi begini, Mbah. Kedatangan saya ke sini mau bikin perhitungan sama mantan hansip saya. Bisa enggak, Mbah? Sabar, tenang. Kita negara hukum. Segala sesuatu bisa dipikirkan dengan kepala dingin. Jangan berbuat anarkis, jangan bikin keonaran. Lantas, Anda sebagai apa? Bikin perhitungan ke hansip. Lalu, perhitungan seperti apa yang Anda inginkan? Saya di kampung Guding ini, Mbah, sebagai RT sudah menjabat 15 tahun, Mbah. Saya ingin bikin perhitungan kepada hansip itu. Biar usahanya sepi, bangkrut, Mbah. Ada satu lagi nih, Mbah. Saya mau tuh hansip umurnya dipercepat, Mbah. Iya, tenang, sabar. Pasti Mbah bantu. Terus, ada satu syaratnya. Apa tuh, Mbah? Ada ininya. Kalau masalah itu, Mbah, seberapapun saya bayar. Yang penting, Mbah bisa nggak bikin usaha dia bangkrut? Itu sangat gampang. Hal sepele, hal yang sangat mudah. Sekelas pejabat seperti Anda cukup hanya membayar 15 juta. Setelah pekerjaan ini selesai, dia bangkrut. Anda mulang syarat. Cukup membayar 25 juta. Tapi ingat, jangan dicicil. Buset deh, 15 juta. Gaji RT aja, 1 juta orang acan-acan. Uang kas, nggak sampai segitu. Bisa nggak? Bisa, Mbah, bisa, Mbah, bisa. Saya tahu persis gimana RT obyeknya yang banyak. Perasaan makin lama makin hari omset penjualan putu makin berkurang, tapi dagangan mah habis, tapi nggak ada hasilnya. Apalagi yang namanya Noy itu karyawan, pagi-pagi pulang malam, dagangan habis, duitnya kagak ada. Heran. Masa iya gua gulung tikar sih? Bisa jadi ansip lagi gua. Apa kata dunia nanti? Aduh, udah 2 hari lagi. Duit belum ngumpul. Biasanya gua dapat 200. 300 gope. Aduh, gimana ini? Aduh. Nah, kebeneran ada si Noy. Waduh, ada bos lagi. Buat jajan. Restoran enggak ada nih. Gimana, Noy? Bos. Omset penjualan hari ini. Aduh, sepi banget, bos. Aduh, habis tuh, Pak. Bos ngecek ini. Ini peludes. Berarti dagangan habis. Duitnya ada dong. Justru itu, bos. Saya lagi kebingungan. Dagangan habis, duitnya kagak, bos. Aneh, bos ya. Tapi nyata, bos. Jangan bohong lu, Noy. Gimana kurang enak? Kontrakan gue yang bayarin. Makan tinggal makan. Tidur tinggal tidur. Masa sih begini aja dagang kagak bisa? Udah sini. Udah pake. Ya Allah, bos. Kagak ada. Deh. Emang ada pisan?
kagak ada pisan. Udah sono. Ya udah, saya buka kawat. Jangan lupa gerobak cuci. Ya udah ya. Aku bengkel ntar pagi-pagi. Ah, jalan ah. Kali aja nemu janda. Tumben arsip pengkuru nih gak kelihatan. Janda dewekan udah kayak layangan putus, selanang selonong. Rokok kagak, kopi kagak, temen kagak. Lah, gak salah lihat apa gue tuh? Wah, tukang kue putu. Ada angsip tuh. Ini mah horor. Biasa banget ya, jaga. Kalau mulu aku ngeri kan, dipocongin mulu. Bujuk dah, angsip. Lari baik. Mana ada pocong? Oke, baru gue mau minta rokok, angsip. Lari aja. Ada-ada aja loh. Mana ada pocong? Wah, ada dia nih. Gue pengen tahu perkembangannya nih. Woi, sini deh. Ya PT. Ya PT. Mana lo dagang lo? Lancar? Ya Pak RT. Sepi Pak RT. Dagang udah 2 hari, sepi banget. Wah, paten juga tuh dukun ya. Oh Pak RT, dukun. Ah, dukun apa sih Noy? Dukun beli anak. Udah, ya. Gue mau keliling lagi ya. Ya Pak RT, udah letih banget ya pulangin ya. Ternyata ini RT yang tidak suka kepada orang ini. Yang tadinya hansip tanpa sepengetahuan RT. Dia berhenti secara diam-diam. Menjadi pengusaha kue putu yang sangat sukses. Sungguh aneh, tapi nyata. Anak komandan Muksin. Waduh. Ini kenapa mulanya ini? Masa tak enggak tahu Pak Haji, tahu-tahu dia sempoyongan untuk bertanggapan sama saya Pak Haji. Ini gimana kalau gini? Buruan-buruan sini buruan. Anak komandan. Nah, ini ngapa nih? Enggak tahu ngapain komandan. Tahu-tahu dia begini. Ini kita juga dipanggilin tadi. Lu apa anak gua? Tenang. Lu apa anak gua? Tenang. Enggak usah jadi rusuh, ceritain dulu. Gimana tadi mulanya? Sabar dulu, komandan. Ya, sabar dulu. Pak Haji, ini kenapa bisa begini anak saya? Gini nih bang, kalau menurut kelihatan Pak Haji, ini kayaknya kesurupan pocong bang. Tapi pocongnya itu kiriman dari orang yang gak suka sama abang. Coba ingat-ingat lagi deh siapa, kira-kira. Tahu itu Pak Haji. Pak Haji, ini gimana solusinya? Jadi begini Bang Musin, karena ini pocong kiriman dari orang,
Bang Muksin harus melakukan ritual yang namanya ritual 1000 detik. Nah itu ritual itu Bang Muksin harus lakukan di malam Jumat, tepatnya jam 12 malam. 1000 detik? Maksudnya apa Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Ya, Neng. Iya, Ba. Kita terima nasib aja sekarang, Ma, ya. Bapak juga punya rumah cuma satu-satunya. Sekarang udah hilang. Akibat utang. Jadi jaminan. Ayo, Neng. Kita bermalam dulu di sini, istirahat. Iya, Ba. Aduh. Maafin Abah ya, Neng. Abah cuma punya satu-satunya rumah. Habis disita sama juragan. Mungkin untuk saat ini, Neng juga tahu kondisi Abah seperti apa. Jadi harus banyak-banyak bersabar aja ya, Neng. Yaudah, Bah. Kalau kayak gitu, saya izin pamit ya, Bah. Oh, iya, Neng. Emangnya mau kemana? Aku mau ke tempat berjarah, Bah. Siapa tahu setelah dari situ hidup kita berubah lebih baik lagi buat kedepannya. Ya udah, Bah. Saya pamit ya, Bah. Ya, Neng, hati-hati di jalan ya. Iya, Bah. Ya ampun. Gini amat ya hidup saya. Aduh. Ya Allah, ya Rabbana. Kok jadi kayak gini ya kehidupan saya ya? Apa ini kutukan atau karma ya? Ya, jalanin aja lah. Punya anak satu-satunya juga gak pernah nengokin bapaknya. Gak tahu juga kabarnya di mana. Nasib, nasib. Ada botol nih, lumayan atuh. Ya, sekarang mah terimain aja. Emang kerjanya kayak gini. Nah, segini juga udah alhamdulillah. Lanjut lagi dah. Santa. Ya, Bos. Kamu itu ini bagaimana masalah rumah ini nih? Bos sih ngasih harga kelewat mahal, jadi orang kagak minat. Coba Bos banding harga murah. Ya mungkin orang ada minat kali. Ini kan udah dilelang. Dilelang di sini dilelang, Bos. Tapi harganya dong, korting minimal 20%. Mungkin orang ada yang minat. 20% lo gimana sih? Kebanyakan. 5%. Ini aja gua udah tekor lo. Buset deh, Bos, dikit amat 5%. Lah itu gua ada lebihnya. Lumah. Itu mau ke mana? Balik, pulang. Lah ngikut ah. Masa saya di sini ditinggal ya? Iseng. Duh. Aku harus nyari orang jarah kemana lagi. Kasihan Baba kalau kehidupannya belum dirubah juga. Duh, pusing aku deh mikirinnya. Malah makin hari Bapak makin tua. Belum tentu juga dia makan sehari-harinya. Aku juga sebagai anak belum bisa bantu apa-apa. Aku harus bagaimana ya? Bos. Lu, ngapain sih? Aku jadi kepikiran. Itu kayak anak Bapak Jenabus. Mana sih?
Bos, bos, kasihan nih bos, anak perawan lagi. Udah kayak gembel gitu. Ada orang jarah, tadi gak ada. Apa itu dia? Kemana lagi aku harus dari? Ya, gara-gara utang buah-buahnya. Capek banget, mana haus lagi. Permisi mbah, apa benar ini dengan Mbah Helang Sepuh? Oh ya, ya, benar Nyai. Duduklah. Tujuan Nyai kesini itu ada apa, Nyi? Sini, gini Mbah Helang. Saya tinggal berdua dengan baba saya. Ibu saya telah meninggal. Meninggalkan utang yang amat banyak. Dan kemarin, suatu hari kemarin, itu ada dua orang yang menagih. Dan orang tua saya tidak punya uang sama sekali. Ia pun menarik rumah yang telah kita tempatin itu, Be. Ya Allah, ya, 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 ya. Dan rumah itu ditarik. Dan baba saya sekarang keluar dari rumah itu. Kita kemarin tinggal di emperan gitu, Be. Oh, begitu ya, Neng, ya. Kalau perjalanan begitu, sabarlah. Suatu saat akan berubah, Neng. Memang hidup itu begitu, Neng. Hidup itu akan berubah. Jadi dalam hidup itu, kita itu harus bersabar dan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, kita berdoa bahwa diri kita itu ingin berubah dalam hidupnya. Yang kedua, terutama sebagai manusia itu bersabar. Itulah perjalanan hidup, Neng. Jadi, kalau memang mau merubah hidup, Neng itu harus berjalan ke Sunan Gunung Jati dan tafakur di sana. Jadi saya harus ke Gunung Jati, Bah. Terus saya tafakur di sana. Ya. Tafakur itu apa? Jadi, mengenai tafakur itu begini, Nyai. Situ harus berdoa, memohon sama Yang Maha Kuasa. Yeah. Juga mengirim Fatihah buat yang ada di sana, yaitu Sunan Gunung Jati itu. Selanjutnya, situ itu kan kalau kita berbicara tentang ke kanan atau kebenaran ke kanan. Yeah. Ada juga di sini yang ke kiri. Ke kiri. Ya, yaitu menjalani kehidupan yang gak benar ke kiri ini. Yeah. Contohnya ke kiri itu meminta sesuatu ke setan lah umpamanya. Ada di sini, Neng. Yeah. Terserah Neng mau bicara apa atau mau ngambil yang mana. Pergilah ke sana, ke Gunung Jati itu. Cu, sini Cu. Siap. Ya, Mbak Lang. Ya. Gini, tolong antarkan Neng ini ke tempat Gunung Jati itu untuk tafakur. Dan jangan lupa, tolong ajarkan sama dia ke jalan yang benar, ya. Baik, Mbah. Ayo Nyai, saya antarkan. Baik, Mbah Elang. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Pamit, Mbah. Ya. Gini Nyai, sudah sampai di Gunung Jati. Tapi kalau udah sampai di Gunung Jati, hati-hati gangguannya ada aja. Yeah. Di sana banyak godaan. Yeah. Mari, jalan. Udah sampai nih di salah satu titik, tapi aku harus lewat mana ya, sini atau sini? Mana aku nggak dikasih tahu tadi harus lewat mana. Aku harus nanya siapa juga, nggak ada orang selain aku. Aku lewat mana ya, sini kali ya. Semoga aja benar pilihanku. Kayaknya ini deh benar tempatnya. Tempat tafakur
dan berdoa. Yaudah, coba deh. Bismillah. Siapapun yang ada di sini, tolong aku. Apinya, tolong, tolong, tolong aku, tolong. Tolong.